Ini satu, tusuk di dua. Mas, dari siapanya? Saya kakaknya. Saya keluarga. Kakaknya Millen, saya asisten pribadi. Iya. Kak, mau jenguk Millen. Iya, gimana? Mungkin kondisinya gimana sih? Boleh majuan, Kak? Millen baik, sehat. Jadiannya gimana? Semalam kronologisnya? Nggak ada sih, kemarin cuman mau datang ke acara teman doang ulang tahun. Terus ternyata nggak tahu kenapa ternyata ada razia gabungan gitu. Jam berapa itu, Kak? Tahu belum, Kak? Udah, semua keluarga udah tahu. Tanggapan keluarga mungkin seperti apa? Adik untuk kakak gimana? Saya masih ngikutin sih, mau cari tahu dulu, Kak. Soalnya sekarang sempat kesini. Oke, tapi mengenai kabar positifnya mungkin seperti apa sih? Positif dia Benzo. Oh iya, positifnya itu kan jadi ada salah satu obat yang harus dikonsumsi sama dia dan ada kandungan benzonya. Nah, makanya ini mau ditanya juga kan lebih lengkapnya gimana. Obat apa sih? Resep dokternya nggak sih? Ada resep dokter. Ada. Itu obat apa sih, Kak? Nah, untuk jenis obatnya kita nggak tahu, cuman itu ada kandungan benzonya ini. Maksudnya obat ini dikonsumsi Millen untuk apa gitu? Untuk mencoba bantu tidur kah atau apa mungkin? Iya, untuk penenang dirinya Millen. Memang dirasakan dari dokternya sendiri. Sudah berapa lama konsumsi itu? Semenjak dia dari rehab. Jadi doanya juga ya. Iya. Jam berapa mungkin, Kak, semalam, Kak? Tepatnya? Kemarin itu kalau di itu jam 11 lewat. Tapi sampai kesininya tuh jam 12 kurang. Ini tanggapan keluarga gimana, Kak, setelah tahu dia di... Keluarga sih nggak kaget, karena kan emang ibaratnya keluarga tahu bahwa dia emang konsumsi itu gitu. Cuman palingan ini aja sih, palingan syoknya cuman komenan orang-orang yang nggak tahu gitu aja. Sebagai kakaknya Millen mungkin sempat syok nggak sih dengan kejadian ini? Karena ini untuk kedua kalinya. Berturut-turut gitu dengan waktu yang dekat gitu. Kalau di saya ini kan ya ibaratnya kalau kemarin mungkin karena dia ya begitu. Kalau sekarang kan posisinya dia nggak salah, kan. Kalau yang awal kan emang dia salah. Kalau ini kan emang ibaratnya dia positif, tapi emang ibaratnya dia punya pegangan. Emang itu disantet sama dokter dan dia punya kartunya dan punya resepnya. Cuman karena udah kesini kita ikutin ini dulu prosedurnya. Tapi sebagai kakak pas pertama kali dihubungi kaget nggak gitu? Aduh, di kantor polisi lagi gitu. Saya sebenarnya deketan kan sama Millen tuh pas kemarin. Jadi saya lagi di daerah situ juga di Al-Azhar. Nah, Millen di sana, saya nganterin ke sana. Terus dikasih kabar kalau misalnya ada operasi protokol kesehatan. Terus ya biasalah protokol kesehatan gitu-gitu, ternyata ada positif benzo ya, Kak. Jadi makanya langsung kesini. Ini mau nanya juga sama dia karena dia baru bisa megang handphone juga kan, buat kabar-kabaran. Tapi kondisi sejauh ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Shock kah mungkin? Berarti sama siapa aja semalam, Millen? Dia berdua nih? Berdua sama saya. Cuman karena saya emang negatif, jadi saya boleh semalam saya di sini, tadi saya boleh pulang. Takut nggak semalam? Reaksinya gimana Millen pada saat reaksinya? Biasa aja maksudnya gini, karena emang itu anjuran dari dokter kan, bukan atas keinginan sendiri. Jadi berdasarkan resep itu makanya dikonsumsi. Emang ada keluhan apa sih Millen selama ini, Kak? Nah, itu yang tahu antara si Millen sama si dokternya. Dokter. Karena waktu dia konsultasi kan saya nggak ikut. Ini dokter dari psikiater, psikolog atau seperti apa sih? Iya, psikolog. Dokternya Bandung. Dokternya dari Bandung dan juga dia juga dapat obat lagi setelah dia dari rehab. Dan itu emang jenisnya penenang. Akan ada rencana ditangani sama pengacara juga? Iya. Saya yang ini. Oke. Kak, mungkin terlepas dari ini, keluarga mungkin emang Millen nggak yang terbuka sama keluarga gitu, sampai curhatnya sama dokter aja gitu ke keluarga nggak? Dia terbuka kok akhir-akhirnya sama saya karena kejadian kemarin kan. Terus juga saya sebagai kakak jadi ibaratnya lebih luar lah sama dia biar jadi lebih baik.